Cari pengganti Benzema, Real Madrid bakal bajak Dusan Vlahovic. Cari pengganti Karim Benzema, Real Madrid hendak bajak mesin gol raksasa Liga Italia, Serie A, Juventus yakni Dusan Vlahovic di bursa transfer tahun depan. Penyerang gaek Real Madrid, Karim Benzema, memang berkaki kaca pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 ini sebab pria berusia 34 tahun itu kerap kali dirundung cedera. Pada awalnya cedera tersebut tampaknya tidak mengganggu Los Blancos sebab saat itu El Real masih kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol. Akan tetapi, setelah Benzema mengalami cedera kembali, Real Madrid mulai merasakan dampaknya kehilangan peraih Ballon d'Or 2022 ini. Ya, sang juara bertahan Liga Spanyol dan Liga Champions musim lalu itu mulai kehilangan poin saat tidak diperkuat oleh bomber timnas Prancis tersebut. Alhasil, Real Madrid harus merelakan tahtanya direbut oleh Barcelona pada paruh musim sebelum jeda Piala Dunia 2022 ini. Berbagai sumber sempat mengatakan bahwa Real Madrid sendiri bakal mencari pelapis Karim Benzema, bahkan terdapat kabar gila mereka menginginkan kembali Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, hal itu nyatanya hanya kabar burung belaka sebab petinggi Real Madrid sudah menegaskan bahwa Los Blancos tidak akan belanja striker anyar di bursa transfer. Musim dingin mendatang. Sementara itu, Real Madrid menjajaki untuk mendatangkan striker Juventus, Dusan Vlahovic, untuk menjadi pelapis Karim Benzema pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut Calcio Mercato, Dusan Vlahovic telah masuk dalam radar Real Madrid yang mana sang striker dikabarkan bakal jadi bidikan Los Blancos pada bursa transfer musim panas 2023. Dusan Vlahovic sendiri mengukuhkan dirinya sebagai salah satu striker terbaik di Liga Italia selama 2 tahun terakhir ini.